Selamat sore Jemaat Evination Surabaya. Sore hari ini di dalam acara kita Sela, kita punya waktu untuk tenang sejenak dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta punya waktu untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar waktu ini menjadi waktu di mana Engkau boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau Allah yang kudus,
sepertimu, Yesus. Oh, holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kembali tentang perspektif yang benar. Kalau ada perspektif yang benar, tentu ada perspektif yang salah. Cara pandang kita sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berada di ruang terbuka, kemudian kita memakai kacamata yang gelap, maka sekalipun cuacanya sedang tidak mendung, maka bisa terasa seperti mendung. Ya? Kita mungkin akan memberikan komentar, wah sebentar lagi turun hujan. Tapi ternyata kita salah karena kita melihat keadaan kita dengan kacamata gelap. Kacamata itu mempengaruhi cara kita mengambil kesimpulan. Nah, demikian juga dalam perspektif keseharian kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita melihat keadaan di sekeliling kita sangat mempengaruhi bagaimana kita menyimpulkan tentang Tuhan yang tidak kita lihat. Saya ingin membaca dari Mazmur pasal 73, dikatakan di ayat yang ke-12 sampai 14, dikatakan sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur berbicara tentang perspektif pada waktu dia melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dikatakan ada orang fasik dan dirinya sebagai orang benar. Orang fasik ini tambah kaya, saudara, ya, bertambah hartanya dan senang hidupnya, ya, karena kalau zaman sekarang mungkin pemazmur ini melihat kepada posting di sosial media dari si orang fasik ini. Selalu gembira, senang, dan selalu liburan ke tempat yang luar biasa, enak hidupnya, kira-kira gitu ya. Kemudian dia mengatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan dia merasakan beratnya hidup, beratnya tekanan kehidupan, beratnya apa yang dia harus lakukan. Kemudian di ayat 17 dikatakan begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, saudara, ada sesuatu yang berbeda pada waktu perspektif orang benar ini. Dia lihat sesuatu pada waktu dia melihatnya dengan kedekatan dia dengan Tuhan. Dikatakan pada waktu aku masuk ke tempat kudus Allah, dikatakan aku melihat kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lepas habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, pada waktu kita punya perspektif kerajaan Allah, perspektif sorga, maka kita bisa melihat bahwa kesudahan orang fasik itu adalah kesudahan yang menyedihkan. Kehidupan kita yang sementara di dunia ini, sekalipun kita mengalami banyak hal yang menyedihkan, tetapi sesungguhnya Tuhan menjagai dan memelihara kita. Saudara, sulit untuk kita mempertahankan perspektif yang benar sewaktu kita memelihara kedekatan dengan orang fasik. Kalau teman terbaik saudara, setiap kali saudara pergi, setiap kali saudara berteman dekat, berbincang, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka perspektif mereka akan sangat mempengaruhi perspektif saudara.
maka mereka akan mengatakan kepada saudara, yang penting dalam hidup ini adalah nikmati. Kalau engkau dapat berkat, engkau dapatkan sesuatu yang baik, dinikmati, ya. Karena hidup ini kan cuma sementara, hidup ini singkat. Maka kita harus menikmati apa yang kita punya. Nah, pada waktu saudara bertemu dengan saudara seiman atau bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberitahukan kepada saudara, benar, hidup itu singkat. Itu sebabnya di dalam masa singkat kehidupanmu, engkau berbagi buat orang lain. Engkau menjangkau orang lain, engkau memberikan perspektif kerajaan surga kepada orang lain yang berpikir bahwa hidupnya baik-baik aja, tetapi Alkitab mengatakan kesudahan mereka sebenarnya berada di tempat-tempat yang licin. Mereka akan hancur dan binasa tanpa mereka sadar. Kalau kita melihat hal itu, maka kita berbelas kasihan kepada orang fasik, berbelas kasihan kepada orang yang belum punya perspektif yang benar. Tetapi kalau perspektif kita salah, maka kita akan mengasihani diri dan mengatakan betapa tidak adilnya Tuhan, di mana aku yang sudah menjaga kehidupanku sedemikian rupa mengalami keadaan buruk, sedang teman-temanku yang hidupnya semaunya saja justru terasa menikmati hidup itu. Terasa hidupnya jauh lebih ringan, jauh lebih enak, bisa lakukan apa saja dibandingkan aku. Itulah perspektif. Hari ini kita kembali diingatkan, perspektif di dalam kerajaan Allah itu sangat penting. Bagaimana saudara melihat keadaan di sekelilingmu, dengan kacamata kebenaran dari firman Tuhan atau dari kacamata apa yang orang-orang sekeliling saudara, orang fasik, katakan terhadap hidupmu. Biar renungan ini boleh membuat kita mengintrospeksi kehidupan kita kembali dan melihat bahwa hidup kita takarannya, barometernya bukan perkara yang lain, tetapi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh diingatkan oleh kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.